nasihat pakar. Kita jangan taruh awal-awal. Kita kena taruh last-last. Bujangku, bujangku, yo bros, bujangku. Yo bros. Okey, selamat datang ke segmen terbaru daripada The Yo Bros. Yes. Oh, ni segmen terbaru Yes. Nama segmen kita ialah Bujangku. So, untuk segmen kita yang pertama ni, episod pertama, kita akan buat satu menu yang mudah, yang senang, yang cepat. Menu pertama kita ialah nasi bujang. Okey. Untuk nasi bujang kan, kau biasa tak makan kat kedai? Selalu. Okey. So kau rasa dekat dalam nasi bujang tu apa benda yang terkenal dia? Putih, putih, sup, sup, telur mata, telur mata, okey. Ayam. Ayam. Okey. Ayam yang kat kedai kat rumah aku biasanya nasi putih, sambal belacan, telur dadar, sup kosong. Rasa dia lah timun sikit. Okey. So so basically itu yang kita akan buat hari ini. Bahan-bahan untuk buat sambal belacan ialah belacan, cili padi, cili merah, limau kasturi, asam jawa. And then selepas sambal belacan kita ada sup. So sup kita kena ada apa? Perencah sup bawang putih, bawang besar. Kemudian last sekali, telur dadar. Telur dadar, so, telur dadar aku rasa kena ada apa? Kita kena ada telur lah. Oh, absolutely correction. Okay. Betul. Dengan sambal belacan lah. Kita kena sambal belacan. So, sambal belacan senang je. Kita ambil cili besar. Cili besar. Kita potong sikit. Cili besar, kita potong kasar je lah. Kedua lah, dua biji cili besar. Alright. So, slow-slow lah, hati-hati supaya dia tak pecik. Okay. And then, alright. Okay, untuk cili cili api, tak perlu potong tak apa, kau just ketuk sikit lah. Ketuk. Buang batang dia. Kita pakai dua. Cili api. Garam menumbuk ni. Ah, tu lah tu. Daripada kita tumbuk member, baik kita tumbuk ni. Wait a minute. Sambil-sambil kau tumbuk cili tu, aku nak bakar sikit belacan ni. Bakar sikit. Tumbuk bagi ni kau perah, perah kau tapis cili, dia punya biji. Pastikan dia punya biji tu jangan termasuk dalam sini lah. Nanti korang makan kasturi pula. Jadi hang kasturi. Nampak? Kita kena sebatikan benda ni. Bila dah ada masuk gula dan garam, tadi dah masuk air asam jawa, kita ketuk lagi supaya dia sebati. Ha, tengok. Sambal belacan kita dah siap. Okey. So lepas sambal belacan kita nak buat sup bodoh. So, kita potong dulu Okey. Potong roughy je lah. Okey, minyak kau sudah panas dah. Okey, tumis dah. So, sementara korang tumis tadi, kita panaskan kita. Bawang dah garing. Alright. Bawang dah garing. Kita taruh tepuk sup sikit. Dia garing. Dia ada garing sikit. Alright. Kita boleh taruh air. Kita letak dalam cawan eh. Ikut pada berapa banyak korang nak makan lah. Kalau nakkan. Mesti korang, okey lah. Hampir menjadi dan menjadi-jadi ya. Tapi insyaAllah ha, kalau makan sup bodoh ni, kita takkan jadi bodoh lah. Itu pasti lah. Itu jaminan aku tu. Okay, so bila sup ni dalam siap, baru kau boleh tambah garam. Alright. Garam ni, garam kita nasihat pakar. Kita jangan taruh awal-awal. Kita kena taruh last-last. Garam ni kita boleh masak garam tu. Okay? So, kita terasa lah. Saya kan. Lepas. Jangan masak garam tu Okay. Cuba kau rasa dulu. Okay. So sup kita dah siap. Alright. Sekarang ni tinggal terakhir. Okay. Telur dadar. Okay. Telur dadar. So kau pecahkan dua telur masuk dalam mangkuk. Masuk garam. Gaulkan macam nak buat
dadar lah. Kalau korang nak Lurana tu garing gila, first kau kacau sampai dia berbuih. Itu stick je. Berbuih baru dia akan garing lah ni. Ni aku rasa ramai tak tahu lah. Kau masuk air sikit. Oh, fix lagi. So bila kau masuk air, bila dia kena minyak, dia akan membuak lah. Dia akan jadi garing lah. Buat sikit je dalam 2 tuju air. Panas dia tuangkan dalam dah siap pun menu pertama kita, iaitu nasi bujang. Okey, tengok kat sini. Besok kita ada nasi, telur dadar, belacan, tambah limon tadi. Kita boleh buat yang sesuai dengan sayur. Kena balance lah makan, kena ada sayur. So kat sini aku nak panggil cameraman lah. Cameraman, kau jadi judge lah. Sedap ke tak sedap ke? Betul. Wuih, kawan Gila. Macam mana Nob? Aku nak kau jujur. Sedap ke? Sedap. Inilah dia true nasi bujang. Ni baru tu nasi bujang lah. Dan kita hari ni complete. Okey, tamatlah session nasi bujang tu kita kali ni. So kalau korang nak request masakan-masakan yang lain yang macam nampak mudah yang boleh dibuat oleh orang muda macam kita ni, korang boleh tulis komen kat bawah. So nanti kita orang boleh cuba fulfill lah request korang tu. And then korang jangan lupa untuk subscribe channel The Your Bros dan juga tekan butang loceng. Korang kena tekan butang loceng kat tepi subscribe tu supaya korang dapat notification video-video kita orang yang seterusnya. Sampai di sini saja video kita. Alright, ciao. Bujangku, bujangku, yo bros, bujangku.